few moments later. Selamat siang, balik lagi di channel YouTube saya, Rosa Channel. Nah, kali ini saya mau review minuman, teman-teman, yang ada di Wong Tai Sin. Namanya Es Kumis. Ini dia, teman-teman. Tarang. Nah, seperti apa rasanya? Kita coba dulu. Menurut saya rasanya kayak soda gembira, cuman dia nggak ada sodanya. Rasanya kayak susu soda gembira gitu, teman-teman. Cuma bedanya ini ya, nggak ada sodanya gitu. Tapi enak. Saya tadi sempat tanya sama yang punya, kenapa namanya es kumis. Terus kata dia, ide bikin es kumis ini tuh dari suaminya, dan suaminya itu katanya berkumis. Tapi saya tanya kenapa ada selasihnya, apa ini yang dinamakan kumis-kumis tipis? Itu gitu loh, kan ada selasihnya, teman-teman. Iya kan? Jadi aku mikirnya apa? Kenapa es kumis? Karena ada selasihnya, ini kayak kumis tipis gitu ya. Terus ada es krimnya juga. Es krimnya ini kalau aku bilang sih kayak es tong-tong itu ya. Yang di kalau apa biasa lewat es tong-tong itu loh, Mak. Dia enak banget, tahu ya. Enak, enak, Mak. Ini makannya juga enak banget. Ini saya sama teman saya, teman-teman. Dia makan nasi campur. Di sini tuh nasi campurnya harga berapa tadi, Mak? Makter 35. 35 dapat 4 menu. Tadi Makter pesan 4 menu apa aja sih, Mak? Ayam goreng, ceker, terus ada tewel sama terong, malado terong. Gimana, Mak? Recommended enggak? Recommended banget ya, Mak. Wajib coba ya, Mak, buat TKW Hong Kong yang sekarang di Hong Kong ya. Pasti ketagihan. Pasti ketagihan. Aku aja ngiler, cuman aku tadi habis makan, teman-teman. Nah, buat teman-teman BMI Hong Kong yang ada di Hong Kong, yang pengen jelajah kuliner Indo di Hong Kong, wajib datang ke Wong Tai Sin ini, cobain, karena menunya menurut saya enak banget, terus juga komplit makanan Indonesia. Jadi kalian yang belum pernah datang ke sini bisa nyobain ke sini. Tadi di exit apa, Mak? D2. Exit D2.